Wah, tuh udah ada ping-pingnya dan kita akan review. Wah, keren guys. Tapi kok tulisannya jadi gak kelihatan guys tuh. Istana Merdeka nih, tuh lihat. Jadi Borderland nih, tuh. Wah, keren boy. Hah, ngapain ini guys? Kayak Aida Wong guys. Ya guys, udah pada berantakan semua gini guys. Kenapa lu Pak Pol? Guys, no, itu gas beracun guys. Wah guys, guys, ngomong-ngomong muter sebentar kok masih ada dia guys. Kalian masih ingat? Halo alien tuh foto napos guys, no. Halo guys, welcome back with Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi game simulator kesukaan kalian yang berjudul Warnet Life 2. Di mana kemarin sudah memasuki chapter 2 tapi belum selesai karena requestannya belum dapat teman-teman. So kita akan grindingin di part kali ini, kita akan mancing teman-teman dan kita akan bangun warnet kita sampai max dan mengubahnya menjadi istana teman-teman. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau nonton video ini, terima kasih udah mau klik video ini. Jangan lupa klik link di bawah video ini untuk tahu cerita tentang Warnet Life 2 dan video-video terbaru dari channel Marvel Official. Jadi selamat menonton, enjoy, jangan lupa tinggalkan like dulu dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya dapat notif dari channel Marvel Official. So, kita langsung aja ke permainannya, let's go. Alright, and good morning ya. Good morning guys ya. Selamat datang di gamenya, selamat datang di kota Warnet Life. BTW aku mau kasih unjuk dulu nih. Untuk quest yang dari teman-teman udah aku maxin semua ya ketika offline. Terus ini yang lelak yang usir pencuri juga udah. Cuman tinggal yang Anait ini, yang Diana ini gitu. Ini sulit banget guys. Soalnya enggak pernah mati lampu gitu. Gimana coba tuh. Sementara kita langsung ngomong sama ini dulu ya guys ya. Nih coba yuk, lelak. Gimana kamu berhasil mengusir pencuri? Gampang. Wah keren juga kamu. Udah gitu doang. Usir anggota Bombi. Wah masih ada ternyata guys. Ya elah, aku kira langsung bisa jadi pegawai gitu. Ternyata belum gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tuh, uangku udah 3 juta guys nih. Terus tanpa berlama-lama ya kan, kita akan review dulu ini. Yuk kita beli semuanya. Bah ini dia guys, sama gedung Jepang nih. Nah oke, terus gacha. Oh iya iya iya, sabar ya guys ya, sabar nih. Aku mau kasih unjuk sekalian sama ini dulu guys, sabar. Mana sih? Nih, aku mau ini dulu, sabar. Kita kasih pelang online ya kan. Sama ininya gimana? Cara ngubah gedungnya gimana guys? Kok nggak ada guys? Oh, coba yang ini dulu coba. Pasang, coba let's see ya guys ya. Wah, tuh udah ada ping-pingnya dan kita akan review. Wah keren guys, tapi kok tulisannya jadi gak kelihatan guys tuh. Jadi bangunan Jepang guys, gokil. Terus kalau yang satunya gimana guys, sabar. Ini masih tutup nih tokonya nih, sabar. Satunya gimana nih, coba. Istana Merdeka nih, tuh lihat. Jadi Borderland nih tuh, wah keren boy. Gokil sih ini, jadi keren guys, sumpah gak bohong aku mah. Oke kalau gitu sambil review warnetku dulu, ini semua udah aku maxin tuh. Ada yang horor nih mesinnya, terus yang atas nih kita lihat nih guys. Tuh, keren kan? Udah ada tuyul-tuyulnya gitu. Tuh, keren kan? Tapi nih sering ngebug ya masih ya. Tuh, chargernya itu sering nggak kepasang gitu. Padahal udah kepasang, aneh aku mah. Oke, kalau begitu saja kita buka toko kita dulu ya. Sambil mancing guys untuk kelarin chapter 2. Yuk, kita pergi dulu guys, sabar. Kita harus mancing sebanyak mungkin, sabar. Lah, kok nggak dipalak kita? Ya udahlah. Yuk, kita harus mancing 3 item kalau nggak salah kan. Kita mancing dulu, guys. Nah, oke, langsung. Let's go. Kita udah beli pancingan emas kan? Nah, ini harusnya bisa. Aduh, kok cuma dapat ikan, guys. Oke, go next, let's go. Please dapatlah kali ini, dapatlah please, ayo dapatlah, ayo boom. Yah, cuman dapat ikan barakuda guys. Oke kalau gitu aku sambil skip dulu, semoga dapat ya teman-teman ya, let's go. A few moments later. Dan alright guys, finally ya teman-teman ya, nih aku mendapatkan semua barang yang dibutuhkan teman-teman ya. Cukup lama teman-teman, memakan waktu yang cukup lama. Aduh, untung aku skip teman-teman. Kalau enggak, wah bosen gitu. So, aku akan menuju ke Ray dulu. Sementara tuh warnet aku tutup dulu. Kita berikan kepada Ray dulu ya. Let's go.
Dan ini dia, kita udah sampai, langsung aja kita berikan ya teman-teman ya semuanya, dan kita ngomong, wah kamu emang gak bisa diremehkan Bang Marvel. Nah buat bahan ketiga aku perlu sedikit uang untuk memoles bahan ini agar alatnya bisa aku buat. Oh siap, berapa? Oh 15.000 mah, bayarlah, yo let's go. Oke terima kasih ya Bang Marvel. Nah bahannya udah kekumpul semua, jadi aku mulai rakit alatnya ya. Kalau alatnya udah jadi, aku kabarin kamu lagi ya. Udah gitu doang. Oh cuman suruh pergi tidur doang guys. Oke saatnya kita tidur dulu, let's go. Dan oke kita udah sampai di rumah kita tercinta, dan aku akan kasih unjuk kalian nih hasil mancingku teman-teman nih. Aku sampai letakin di sini dulu sementara nih teman-teman. Tuh segitu banyaknya teman-teman. Aduh ya udahlah ya, tidur dulu ya. Nih tuh PC udah aku rakit semua tuh. Ah udahlah yuk bobo. Alright and good morning. Bicara dengan Rey nih sekarang nih, di mana? Oh di depan rumah lu, yuk. Halo Bang Marvel, alatnya udah jadi. Ini adalah zip gun. Dengan alat ini kamu bisa masuk ke dalam kantor kakek. Tapi tolong hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Aduh, gimana nih? Zip gun? Maksudnya? Kok nggak ada guys? Oke lah ya, kita pergi ke kantor wali kota dulu. Sabar. Yuk, here we go. Kita udah sampai nih. Oh, kita masuk lewat sini guys. Oke, let's see ya guys ya. Tuh ada polis nih. Hah? Ngapain ini guys? Kayak Aida Wong guys. Nih, si kakek nih. Aduh. Siapa tuh? Gitu kan. Eh, Bang Marvel, kok kamu bisa masuk ke sini? Jelaskan. Waduh, jika apa yang kamu bilang benar, ini benar-benar gawat. Aku akan menyuruh komandan untuk bersiap pergi mengamankan area A dan B sekarang. Terima kasih, Bang Marvel. Sekarang sebaiknya kamu pergi dan serahkan ini pada kami saja. Udah, gitu doang, guys. Bicara dengan Egas. Where? Oh, ini dia nih. Aku lacak nih, guys. Nih, di mana dia? Soalnya nih penting banget, guys. Chapter 2 ini, ya kan? Bakal ada yang baru nih. Alias kita bisa buka kota A dan B, dan kita akan bernostalgia sama Warnet Simulator yang pertama, teman-teman. Di mana dia? Wait. Oh, ternyata di sini, guys. Oke. Let's go. Apakah kalian siap? Yuk, let's go. Boom. Eh, Bang Marvel, kamu mau ikut kita? Iya, dong. Karena belum diamankan, pasti perjalanan ke sana akan sangat berbahaya, apalagi kita akan melewati area A. Apanya, yakin atau saya ingin melihat Warnet lama? Jawabannya sama aja, yakin deh. Apakah kamu yakin bisa menjaga dirimu sendiri? Bisa, dong. Oke, yuk. Kita siap-siap ini aja nih, guys. Wah, bisa dibuka gini, guys. Keren, bro. Yuk, kita lihat warnet kita yang lama seperti apa, teman-teman. Ya, aku udah kangen banget nih. Mungkin kita akan selip mereka. Guys. Kalian masih ingat lokasi ini? Aduh, nostalgia banget sih. Kok udah pada rusak gini, guys? Guys. Ya, guys. Udah pada berantakan semua gini, guys. Lagunya kok sedih gini tuh. Ada si lambat. Aduh, kangen guys. Udah lama banget guys. Tuh, awas kesetrum. Aduh. Toko Bekasi, security, toko cat. Ya elah guys. Tuh, yang basket masih ingat. Di sini tempat bertemunya Napos nih teman-teman. Tuh, wah ini belum nih. Campnya ini aku gak ngerti guys. Kita sudah sampai di area A, Bang Marvel. Ini adalah area pengungsian sementara. Untuk saat ini kita akan mengecek kondisi kantor polisi dulu. Katanya pihak Bombi mengincar seorang yang ditahan di kantor polisi area ini. Sebab itu kantor polisi sangat terdampak. Sebaiknya kamu pergi untuk memeriksa kondisi waretmu dulu. Kelihatannya, wah guys, ada si emak guys. Coba kita ngobrol sama si emak dulu ya. Ini emak yang berikan kita sandal nih. Sabar, kita ngobrol. Eh Bang Marvel, kenapa kamu di sini? Gak apa-apa, kamu gak usah khawatir. Waktu mereka menyerang Wanet, kebetulan emak sedang tidak di lokasi. Sayangnya Ivan dan Oce yang harus menghadapi mereka sendirian. Kalau nanti ketemu lagi, anak-anak nakal itu akan aku kasih makan sandalku ini. Siap, Mak. Ya kan, siap, Mak. Terus ini siapa nih, si Oce nih, petugas listrik nih. Eh, Bos, kenapa Bos datang ke sini lagi? Aku baik-baik saja kok. Bos, luka ringan. Maaf, Bos, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, Bos. Udah cuman gitu doang, guys. Terus ini siapa nih? Oh, Ivan. Apa kabar nih, Ivan nih? Maafkan aku tidak bisa menjaga warnet kita. Jumlah mereka terlalu banyak, senjata mereka sangat kuat. Ya udah, yang penting kamu selamat. Maafkan aku, Bos. Udah, nggak apa-apa. Nih, maaf memotong, Bang Marvel, tapi alat pendeteksi bom berbunyi lagi. Aduh, jika dilihat, ada banyak sekali bom di area ini. Polisi sudah mengatasi beberapa bom, namun masih ada beberapa bom yang perlu diijinakan. Sepertinya aku harus meminta bantuanmu untuk menjinakkan mereka. Siap. Wah, di mana nih? Aduh, toko udah hancur semua, guys. Tuh, warnet kita, guys. No! Aduh, kangen banget sama ini apa namanya kota ini guys. Tuh ada bom di sini. Sabar, aku mau cek dulu guys. Wah nggak bisa guys. Basket juga kelihatannya belum bisa. So kita akan ini dulu guys. Sabar ya. Ini harus presisi nih. Biru, hijau, merah, kuning. Oh udah.
Udah guys, jenakan 2 bom. Oke, satunya di mana nih? Sabar. Kita cari lagi nih guys. Tuh, kantor polisnya udah rusak semua guys. No, guys, tuh lihat toko simulator kita, apa, PS kita guys. Aduh, sabar ya. Hijau, kuning, biru. Dah, kelar kan? Hah, masih ada jenakan bom ketiga. Serius nih. Di mana? Oh, warnet Musang. Oke. Sabar. Kuning, merah, hijau. Oke, kelar. And let's see ya, guys ya. Kenapa lu Pak Pol? Guys. No, itu gas beracun, guys. Wah, guys. Yah. Mending soy dong dia. Oh, elu ya, akhirnya muncul lu yang di poster itu, guys. Kamu, aku kenal kamu. Identitasku tidak penting. Tapi aku dengar, kamu juga orang yang berhasil menjenakan bom di rumah si wali kota palsu itu kan? Kenapa orang hebat sepertimu malah berada di pihak pemerintah? Kenapa kamu malah mendukung sistem mereka yang bobrok itu? Kamu kan tahu apa yang terjadi dengan Meon. Bahkan aku dengar kamu masukkannya ke penjara. Tapi kenapa kamu malah berada di sini dan membantu mereka lagi? Seharusnya kamu membantu kami. Seharusnya kamu berada di pihak kami. Coba kamu pikirkan baik-baik, karena aku akan menemuimu lagi nanti. Wah, kita ikut pingsan dong. Ya elah. Chapter 2 selesai. Finally guys, finally. Let's go. Bang Marvel, akhirnya kamu sadar. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah tertidur sadian loh. Coba jelaskan Bang Marvel apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ini gawat, sepertinya aku harus pergi ke area B untuk menghentikan mereka. Area A sudah berhasil kita amankan dan para warga juga sudah berani menjalankan aktivitas mereka kembali. Tapi kamu sebaiknya hati-hati. Supaya kamu tidak ikut aku ke area B. Wah, kamu istirahat. Wah. Ini aku agak sus sih guys sama si wali kota itu guys. Jangan-jangan dia bersekongkol gitu. Yuk kita ngobrol sama Ivan. Pergilah ke rumah sakit. Tapi warnanya gimana bos? Gak apa-apa. Area udah aman. Beneran yuk, syukurlah. Ya udah kalau begitu aku akan bawa anak-anak pergi ke rumah sakit. Oh iya, ini penghasilan warnet selama ini bos di kota sebelah. Sayangnya aku hanya bisa menyelamatkan segini. Berapa? Coba kita lihat. Dapat berapa? Yah 15.000. Gak apa-apa guys, udah kaya guys. So, that's it guys. Ya udah kalau gitu kita tunggu chapter 3 nanti akhir bulan ini kalau nggak salah guys. Sementara ini nanti aku kelarin. Coba aku pengen muter-muter dulu sebentar guys. Guys, ngomong-ngomong muter sebentar kok masih ada dia guys. Kalian masih ingat? Wah, tuh VR monitor. Wah, kangen sih aku nih. Halo alien, tuh foto napos guys. No. Apakah kita akan membeli semuanya ini guys? Coba lah ya, kita beli lah ya guys ya. Dari monitor, TV ya kan, terus kursi PC, meja konsol, meja smartphone, alas meja, terus apa lagi nih? Ini apa nih? Stick konsol, beli. Semua satu deh. Ya, yeah. Keyboard, tower, mouse, headset udah. Ini stick VR, wah, nggak cukup. Really? Masih sisa 3 lagi guys ya, kita harus bolak-balik dong ini mah. Nggak cukup kita guys. Coba kita beli stick VR-nya dulu sama meja VR deh ya. Yeah. Meja VR semua double nih. Oke, terus satu lagi sama alas VR. Udahlah ya, sementara ini dulu. Arigato. Yuk, kita nostalgia bentar ya. Ya, kok nggak bisa ke situ guys? Nggak bisa basket dong ini kita. Tempat basketnya di mana sih? Sabar ya. Oh, ternyata di sini guys ya. Ada mini games di sini jika kalian masih kangen gitu kan. Nih, ini tempat konsol kita di sini ya kan. Terus ini apa nih RGB nih? Game on. Wah, papan game on neon merah. Wah, keren gini guys. Buset, RGB banget lu. Gokil, boy. Tapi kelihatannya nggak cukup deh, guys. Open for business. Wah, yang merah terlalu cerah gitu. Ijo juga, guys. Gimana coba yang nggak cuman biru, guys. Alah. Coba bisa nggak? Nah, kan nggak bisa kan? Papan penuh kan? Oke. Terus kalian kalau masih ingat di sini sumur ini, guys, ya. Apakah ada misteri di sini? Aku nggak ngerti, ya. Oke. Nostalgia sebentar lah ya, teman-teman. So, mungkin udah nggak ada yang bisa diulik, kah? Sabar. Ah, nggak bisa, guys. Cuman ini doang. So, kita balik dulu ke warnet kita tercinta, teman-teman. Alright, here we go. Welcome back, teman-teman ya. Welcome back. Dan saatnya kita menata ini dulu. Karena bakalan ada tamu alien menunggu nih jika kita susun ini semua, teman-teman. So, aku akan susun-susun dulu, teman-teman. Sabar, ini kursi monitor mana? Wah, gede banget, bro. Oke, terus keyboard, ya kan? Mouse. Sorry. Sebelumnya ini aku ambil dulu. Kan kita ada alasnya guys, sabar. Ini alasnya kita pasang dulu. Oke, baru keyboardnya guys. Nah, kita lihat tamu kita nih apa nih guys, sabar. Ini PC. Kurang headset doang sih sebenarnya sih guys. Oke, tuh kurang headset doang gitu.
Terus ini, aduh, ini nanti lah ya. Sabar guys, aku lupa guys. Bentar, meja VR tuh yang mana ya? Sabar ya. Oh nih nih, ada meja smartphone. Mungkin kita akan pasang meja smartphone dulu guys di sini guys ya. Satu aja guys, sabar. Meja smartphone, terus chargernya mana sama mana aku nggak ngerti guys. Sabar. Oke, ternyata aku belum beli teman-teman. So kita mungkin akan pasang ini dulu guys ya. Di mana aku nggak ngerti ini guys. Sabar. Mungkin aku akan pasang di sini guys, di atas sini mungkin. Sabar. Kita jajarin sama demit nih akan ya, sama jurik gitu. Oh, oke. Okay. Terus meja VR alien, I don't know, bro. Ya, ini sementara ini PC dimaling TV-nya ya kan. Kita akan ganti dengan PC ini aja deh. Oke, okay, coba kita akan ganti dengan meja konsol alien sekalian, guys. Oke, okay. Terus monitor. Aduh, kebalik dong. Nah, oke, okay. Terus stick konsol. Terus ini apa nih? Konsol alien. Kayak gini guys konsolnya. Udah ini. Oh, kurang kursi guys. Kursinya udah beli belum nih? Sabar. Ah, bener. Bener guys, tapi kok lebar banget ya? Bisa nggak kira-kira? Alah, nggak bisa, mak. Oke, okay. Kelar. Let's go. Kurang tinggal apa lagi nih? Sabar. Ini kita jual-jualin aja nggak apa-apa guys. Udah kaya raya. Nggak peduli aku mah. Udah, yuk. Ini kita jual-jualin dulu guys. Sabar. Ya, kita jual-jualin. Coba dapat untung berapa, guys? Ah, cuma 300 doang. Apaan coba? Terus ini headset ini penting juga sih. Sabar. Ini stick VR. Kurang VR-nya dong ini ya. Oke. Ini aku taruh sini dulu, guys. Headset-nya ya kan. Sabar. Kok enggak bisa? Nah, oke okay ya, headset udah. Chat-nya kita balik lagi dong kalau ini mah. Oh, bentar. Sebelum balik, aku mau rubah ini dulu sekalian ya. Kita ambil-ambilin dulu. Sabar. Nah, finally nih bisa nih guys. Eh ya, ngomong-ngomong finally bisa nih, salah nih. Kenapa yang waduh salah guys. Ini apaan sih? Stick VR guys, salah. Headset nih harusnya nih di sini nih. Aduh, gimana sih? Oke, kita taruh situ ya. Oke ya. Udah nih stick VR-nya di bawah guys, salah kan kita? Sabar. Stick VR di sini. Boom. Udah, kita tinggal kurang 2 barang doang gitu guys ya. Ya yuk. Alright, welcome back teman-teman. Let's go. Saja kita beli-beli dulu nih. Speaker nggak usah. Charger penting nih satu. Smartphone iya. Terus apa lagi ya? Aduh, napos nggak bisa dibeli apa? Biar bisa balik gitu loh. Apa lagi guys? Oh ini nih. VR-nya guys. VR-nya mana? VR. Terus udah ya guys ya. Ya kan? Udah cukup ini doang kan? Kalau nggak salah smartphone sama VR-nya doang guys. Oke. Okay. Let's go. Sama aku mau beli itu. Yang tadi neon-neon itu di mana ya guys ya? Sabar. Kita beli dulu ini dulu ya. Aduh, yang merah tuh terlalu ini guys. Gimana ya? Ini kita beli yang merah. Terus apa ya? Papan neon. Aduh, apa nih? Open for business ya, boleh satu. Gamon satu ya kan. Terus tadi udah merah nih, hijau satu boleh ya kan. Terus ini merah deh. Udah yuk, kita kembali dulu ke wanet kita tercinta dan kita akan buka teman-teman. Alright. Welcome back nih di wanet pasukan Winda. Kita susun-susun dulu sabar. Ini kurang VR doang kan? Oh iya, PC-nya guys. Alamak, kenapa nggak beli PC-nya ya? Aduh, udah aku jual lagi yang itu. Ah guys, gimana nih? Ya udahlah ya. Mau nggak mau sementara kita pakai ini dulu supaya bisa dilihat. Soalnya tower PC-nya itu nggak penting-penting amat. Coba kita beli satu ya. Dah, yuk. Lupa guys demi apapun lu. Aduh. Sabar, ini charger kita taruh sini. Smartphone. Udah, keren, udah. Let's go. Terus ini kita ini dulu. Sabar. Nih, open for business. Gamon, ya kan. Gamon taruh mana nih? Nah, sini nih. Bah, keren guys. Terus, nah. Tapi keren juga sih. Seharusnya tadi yang merah juga keren guys. Kelihatan kok. Terus ini kasih sini UFO. Wah keren guys, jujur guys. Wow, sabar. Ini jelek guys, sabar. Terus ini. Terus ini lambang coffee di sini. Bah, gokil. Ya, let's go. Kita buka. Kita lihat guys. Sambil aku mau chat tokoku guys, sabar. Mana nih? Oke, aku berubah pikiran guys. Mungkin aku akan ini beli ember chat marmer ini guys. Coba ya, apakah bagus guys? Coba kita beli yang banyak. Sabar, kita fullin item. Tuh, udah ada zombie-zombie ini guys. Oke, okay. Alien. What? Oke, okay. Sabar. Nah, kalau item gini kan keren tuh. Full black gitu, sabar. Oke. Nanti langit-langitnya baru dikasih yang bintang-bintang guys. Sabar ya.
Nih, keren nih. Sementara seperti ini nih, guys. Sahabat. Nah, wah itu nggak bisa tuh, guys. Gimana? Oke. Oke. Terus mana lagi yang harus di black? Sini iya kali ya atau beda? Aduh, aku juga bingung, guys. Bawah emang bisa? Oh, oke. Bawah ternyata juga bisa, guys. Ya udah, kelihatannya kita salah deh, guys. Ini harusnya buat buat ini sih. Tuh. Harusnya buat lantai ini, guys. Ngapain gitu kan? Aduh, boy. Sabar. Oh, kok habis, guys? Oke lah, never mind. Oke, BTW pas banget nih ada bombi nih, guys. Kalian ya, kita hajar dia, sabar. Oke, boom. Sambil kita gunting. Sabar, sorry salah pencet. Boom. Dah, kelar tugas kita, guys. Sabar ya, guys ya. Ini aku ngobrol sama dia, apakah berhasil? Kita lihat dulu. Gimana, udah berhasil? Udah, bagus. Nah, sekarang kita tinggal apalagi lu? Tolong. Oh, siapa, guys? Mahasiswi. Tasku diambil sama maling. Kita pisah ya, Bang Marvel. Aku akan mengejar maling yang ke arah rumah sakit. Kamu kerja yang pergi ke arah taman. Aduh, guys, masih ada, guys. Ternyata, guys. Oke lah, kalau begitulah. Ini dia kali ya. Boom. Udah. Lah. Nah, keren juga. Nah, kayaknya aku udah yakin kalau calon bosku emang kuat. Jadi aku setuju akan mulai untuk kerjasama saya. Oke. Sama-sama, senang bekerja denganmu, bos. Siap. Let's go. Kita berhasil yang pertama nih, si Ivan nih, guys. Sabar. Eh, kok Ivan sih? Siapa sih namanya? Lelak ya. Tuh, udah ya. Jadi kita bisa gaji dia sekarang, guys, nih. Lewat sini. Tuh, ya kan? Kita fullin aja ya kan. Udah nggak apa-apa. Durasi karyawan udah max, udah kita fullin aja, guys ya. Kurang yang ini tapi nggak bisa, guys, karena nggak pernah mati lampu. So, sebentar aku akan skip ini, akun sulap sedemikian rupa supaya keren, guys. Kita lihat ya. A few moments later. Dan Tara, sementara seperti ini, teman-teman. Tuh, udah aku rubah seperti ini, apakah cocok atau enggak? Ya, seperti ini. Dan kita akan melihat tamu spesial kita. Coba ya, ini saking penuhnya kok nggak bisa jalan, guys. Sabar. Alah, boy, ini gimana, boy? Sabar, guys ya. Aku mau lihat tamu spesial kita. Tuh, ada alien uwu satu nih. Oke, ada alien uwu sama ini dia nih, guys. Tuh, alien semua, guys. Gokil. Oke, let's go, guys. Alright. Akhirnya kita sudah maxin semua nih. Sebenarnya aku pengen gacha PC ya kan nih di sini, tapi nih maksudnya gacha PC di sini, tapi ya udahlah, next saja, guys ya, sambil nunggu chapter 3, teman-teman ya. So, mungkin cukup sekian ya video kali ini, teman-teman ya. Akhirnya kita bisa namatin chapter 2, teman-teman ya, dengan penuh drama gitu ya, teman-teman ya. Jadi semoga chapter 3 cepat rilis, teman-teman, supaya bisa dimainkan. So, semoga kalian semua terhibur di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di One Night Live 2 chapter 3 selanjutnya. Aku pamit undur diri dulu. Until next time and peace out.